dia ya, pakai apa? Kamar tulangnya ya. Oh, jadi hari ini gue ada di daerah Singosari, tempatnya di Jalan Ronggoni. Mau nyobain tahu campur Cak Agus soto daging. Kita cek yuk, kayak gimana sih makanannya. Tahu campur. Ini apa, Pak? Ini suun. 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 Suun mie putih. Kuahnya. Ini kuahnya apa, Pak? Ini tahu campur. Tahunya. Bumbunya apa, Pak, ini, Pak? Sama seperti soto, perbedaannya cuma ada petisnya, ya, Mas. Soto cuma ada petisnya. Iya. Ini prosesnya bikinnya berapa lama, Pak? Prosesnya ini 3 jam. 3 jam. Ya. Mulai dari apa? Masak. Masuk no ikan nih sampai matang 3 jam. Gue udah ngiler, Bro. Kita cicipin dulu ya makanannya, tahu campur dan soto daging Cak Agus di Singosari. Udah ya. Sisi. Thank you, Pak. Pertama kita cobain dulu sop daging ya, soto daging, sop daging, soto daging Cak Agus. Wow, seger sih. Lo gimana, Bram? Fotonya? Apa yang masih gue penasaran? Tahu campur. Tahu campur. Ini soto dagingnya. Tahu campur. Ini ada tahunya nih. Tahu campur. Kikil ya, Mas? Abisnya gaji. Enak kan? Lembut. Tuh ada soun campur. Mantap. Jadi kalau lo mau ke Malang, ke daerah Singosari, ke Jalan Ronggoni, ada di pinggir jalan tuh, pas perempatan, soto daging Cak Agus, tahu campur, hampir. Gua masih penasaran dengan
tahu campurnya. Ternyata dagingnya ini adalah otot daging sapi yang cuma ada sedikit di setiap bagian sapinya. Otot sapi. Tot. Tahu campur. Kenapa namanya tahu campur, Mas? Ya, karena itu isinya campur itu, Mas. Ada toge, ada singkongnya itu. Yang kuning-kuning kan terbagi singkong. Itu singkong. Singkong. Ini ada campurannya toge, singkong, tahu, soun, sama daging tadi, otot sapinya. Ini gua kira bukan singkong ya. Kenyal-kenyal, Mas, ya. Otaknya masih ada, saya sisain buat sahur. Mendol 31 34 500 sama minumnya 28.000 40 41 500. Yakin berapa ya?